Hai, kembali lagi bersama Rica. Rica. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Hari ini aku mau mukbang cumi mercon. Jadi kemarin kan aku udah mukbang tuh sapi mercon gledek. Jadi hari ini aku mukbang cumi mercon gledek. Nah, di sini aku udah siapin ada 2 porsi cumi mercon, terus ini juga aku udah ada tambahin tomat sama selada, telur kesukaan aku, telur mata sapi. So, buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa ambil cemilannya dulu supaya kalau nonton aku kalian gak ngiler, jadi kita bisa makan bareng deh. Sebelum makan, kita harus berdoa dulu. Berdoa sama-sama ya. Berdoa mulai. Selesai. Takut zong sih. Aku takut nanti aku makan jahe, teman-teman. Karena jahenya dia terlihat seperti daging. Selamat makan. Halo, aku kembali lagi di layar handphone teman-teman. Hey, kamu yang lagi nonton. Iya, kamu yang senyumnya manis, klik tombol like di bawah ya. Jangan lupa komen juga. Buat yang belum subscribe, gak sekarang klik tombol subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng juga ya. Aku hitung 1 sampai 3. 1 2 3. Udah? Oke, terima kasih. Selamat menonton, Celova. Muah. Aja ya. Hai teman-teman semua, jadi hari ini aku mukbang cumi mercon. Cumi oseng mercon gledek. Jadi ini adalah kelanjutan dari mukbang sapi mercon kemarin. Dan ini aku belinya di tempat yang sama, di oseng mercon gledek. Buat teman-teman yang pengen cobain, kalian bisa cek di Gojek. Buat teman-teman yang tinggal di daerah Denpasar, jadi harga cumi merconnya ini itu Rp49.000 satu porsi. Terus harga sapi merconnya juga sama Rp49.000. Terus kemarin juga aku udah nyobain cekernya. Ceker merconnya tuh enak banget. Dan cekernya gede-gede teman-teman. Beda dari ceker-ceker sebelumnya aku mukbangin yang kecil-kecil gitu. Jadi next nanti akan aku mukbangin ceker merconnya. Itu enak banget cekernya. Harganya Rp25.000, isinya kalau nggak salah sekitar 4 ceker. Tapi itu cekernya gede-gede dan enak. Tapi teman-teman ini pedas banget. Buat kalian yang nggak kuat pedas, kalian jangan coba-coba ini. Karena ini pedas banget. Aku sama Mas Kade udah mukbangin dan itu setelah makan perut kita langsung perih, terus sakit, terus besoknya ya kalian paham lah. Pokoknya ini pedas banget teman-teman, aku gak kuat. Ini aja cumi merconnya gak sampai habis gara-gara ini terlalu pedas. Serius, ini pedas banget. Tapi buat teman-teman yang suka pedas dan kalian pengen nyobain ini, kalian bisa cek di Gojek atau di Grab, namanya oseng mercon gledek. Jadi beberapa minggu lalu aku sempat masak ayam rica-rica dan itu aku nyari resepnya di YouTube. Jadi nanti akan aku mukbangin ayam rica-rica buatan Rica-Rica 96. Nanti akan aku videoin caranya masak, resepnya, bumbu-bumbunya apa aja, nanti akan aku videoin ya. Dan tunggu video masak-masak aku ya. Nanti video masak-masak aku akan bikin ayam rica-rica buatan Rica-Rica 96. Dan buat teman-teman, kalau kalian suka lihat aku masak-masak, kalian bisa request di kolom komentar kalian mau aku masak apa, mau yang pedes-pedes ke, atau mungkin kalian mau aku bikin kue juga boleh, nanti akan aku videoin. Tapi agak ribet sih kalau bikin kue, lebih gampang kalau masak. So buat teman-teman yang pengen request, kalian bisa klik
klik kolom komentar di bawah. Kalian tulis di sana kalian mau aku masak apa. Oke. Okay. Oke, sekian dulu mukbangku hari ini. Mohon maaf, ini di video aku lumayan ada yang berisik-berisik karena ponakan-ponakan aku dan sepupu aku yang masih cilik-cilik, yang masih kecil-kecil, dia ribut di luar dan mereka lagi main. Jadi videonya mereka masuk ke video. Jadi suaranya mereka masuk ke video. Mohon maaf ya teman-teman ya. Kayaknya aku mukbangnya di jam yang salah, di jam mereka main. Oke, sekian dulu video aku hari ini. Buat teman-teman yang udah dengerin, terima kasih banyak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Love you, Rachel Ova. Muah. Oke. Sekian dulu membawa hari ini. Jadi pas banget aku gak kuat. Buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalau aku upload video, teman-teman langsung dapat notif dari aku. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa makan diet-nya. Besok aja. Bye-bye. Dadah.